Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba memperbaiki ya ini teman-teman. Ketika kita gas mendadak, dia langsung mati. Nanti kita coba bersihkan untuk throttle bodinya dulu ya teman-teman. Ini kasusnya kayak bensin telat atau mungkin kotor dari throttle bodinya, maka nanti kita bersihkan dulu. Tadi untuk videonya ya, kita gas spontan dia langsung mati. Halo? Orang? Oh iya iya iya. Terbuang kok. Pinjam mobil. Iya. Dengar apa? Oke teman-teman, ini saringannya juga cukup kotor ya, jadi ini menghambat ya untuk aliran udaranya. Nanti kita coba bersihkan. Mungkin hanya ininya saja, bila kotor juga berpengaruh ya teman-teman. Filter udaranya kotor membuat saat digas spontan dia nggak mau ya. Oke ya teman-teman, tadi saya coba hidupkan tanpa filter dan saya coba gas spontan, namun dia tidak mati. Berarti permasalahannya pada filter udara ya, saringan udara itu yang kotor menyebabkan asupan udara yang dibutuhkan untuk proses terjadinya pembakaran di ruang bakar itu tidak maksimal ya teman-teman, karena udaranya kurang. Jadi di gas spontan dia langsung mati.
Namun bukan hanya faktor itu saja ya teman-teman, bisa dari full pump-nya ya yang lemah. Nanti kalau full pump-nya lemah juga ya teman-teman, berpengaruh pada injektornya yang menyuplai bahan bakar, injektornya tidak maksimal ya. Kita coba gas spontan ya. Ini tadi posisi filter terlepas ya ini. Ya. Ya, teman-teman, dia masih mau mengikuti putaran gas. Waktu kita buka gas, dia langsung menyusul udara dan bahan bakar. Berarti kerusakan atau gejala motor ini saat dikas spontan nggak mau hidup karena filternya ya teman-teman. Jadi kita tidak usah membongkar throttle body untuk kita bersihkan. Namun bila ingin dibersihkan pun tidak masalah. Namun pada kasus ini kita hanya membersihkan filternya saja. Oke, kita coba bersihkan, nanti kita pasangkan kembali. Seharusnya diganti ya, tapi ini untuk sementara kita bersihkan. Karena saya nggak punya kompresor, jadi saya hanya kasih bensin saja. Oke teman-teman, ini filternya saya lepas ya. Saya lepas apa ini? Filter udaranya, kertasnya lah ya, ini saya lepas. Namun tetap terpasang ya, jadi suaranya masih halus, nggak ngos-ngos-ngos-ngos gitu. Kalau nggak pakai filter ya, ininya itu ngos-ngos, ini masih halus. Dan di gas spontan sekarang pun sudah nggak langsung mati ya teman-teman. Artinya aliran udara yang ke bagian throttle body normal ya. Ini di gas spontan sudah tak mati ya teman-teman. Oke, sekarang sudah dikas spontan pun langsung mau ya teman-teman. Oke, jadi kasusnya pada filter oli saja, maaf filter udara ya. Nanti bila masih ada kendala berarti pada injektor ataupun full pump-nya ya, tapi untuk sementara ini sudah bisa digunakan lagi karena saat kita gas spontan dia sudah tidak mati-matian lagi ya. Mungkin itu saja video mengenai motor Vario ini ya, yang saat di gas spontan dia langsung mati karena tersumbat pada filter udaranya ya, posisinya di sana. Terima kasih ya telah menonton, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.